ain't no stopping us. Blow it down. Halo teman-teman, balik lagi sama gue Dandi Prabowo di Reaction Time. Anjir, Reaction Time. Oke, kali ini gue mau nge-reaction kelanjutan dari anime yang gue suka, yaitu Sword Art Online episode 2 yang baru rilis hari ini. Dan di episode sebelumnya yang kita sudah tahu lah, Shinnon sudah bertemu dengan Kirito yang lagi AFK atau yang masih belum sadarkan diri, dan ya sempat mencium pipinya juga. Oke, lanjut. Kita juga udah tahu Lifa sudah login juga dan sudah sampai di Underworld. Ya walaupun masih kurang beruntung lah, dia langsung ketemu sama musuhnya. Dan di akhir, pada saat Asuna sudah lelah dan hampir tidak sanggup bertarung lagi, tiba-tiba Klein login dan langsung menggunakan skillnya dan membantu Asuna gitu. Ya, intinya bagi kalian yang penasaran sama episode sebelumnya dan reaksi gua bagaimana untuk episode sebelumnya itu, langsung aja klik link yang ada di deskripsi, oke? Tetap. Oke, sekarang langsung aja ke animenya untuk episode 2 ini. Apakah yang terjadi di episode 2 ini kita tidak tahu karena saya juga baru download. Dan ya udah, kita langsung tonton bareng-bareng dan apa ya reaksi apa yang bakal gua tunjukkan. Langsung aja. Nah, ini untuk episode terakhirnya. Tuh, Klein. Jir. Egil. Lisa, si Lisa. Ayir. Merinding langsung, cu. Sumpah. Gila. Ini sebenarnya ini yang login ini teman-temannya yang udah dari season 1 sih. Gitu. Dan ini juga ini prajurit-prajuritnya sih. Lah ini juga teman-temannya lah. Kalau ini teman-temannya dari season 1 tapi di bagian keduanya gitu. Gitu. Ih, merinding yuk, sumpah. Gila. Top. Oke, intinya kalian juga kalau ingin nonton full video full animenya, kalian langsung bisa download link yang gue kasih di bawah. The best pokok untuk openingnya. Wah, anjir. Enggak tahu ya, Kirito kira-kira bakalan sadar kapan. Intinya untuk di bagian akhir ini, di season 3 ini, di bagian akhir. Ah, gak bisa ngebayangin bakalan sekeren apa. Karena udah dipastikan untuk di bagian akhir ini akan lebih banyak pertarungannya. Arti dari subtitle ini apa? Lagunya itu mantap sih. Intinya untuk anime ini gue saranin banget lah buat kalian yang intinya yang baru tahu sama anime Sao. Gila sih.
Merinding, merinding juga. Ah, merinding. Ya itu anaknya sendiri lah, yoinya. Ah, sirah merinding semua. Ah, anjir. Sentuh kocok. Yui kok gak ada ya? Apa karena nggak tahu sih. Beda game kan. Kalau Yui, Yui itu anak isinya anak virtual kayak gitulah. Yang dirawat sama Asuna sama Kirito pada saat di season 1. Gitu. Dan dia Yui itu kayak AI gitu. Sistem kayak gitu atau program yang dirancang kayak bentuk manusia gitu, anak kecil. Dan yang ngerawat itu ya intinya mereka menemukan Yui gitu yang lagi lupa ingatan kayak gitu atau sempat sistemnya error dan dirawat sama Asuna dan Kirito gitu. Dan ya tapi walaupun dia masih anak sistemnya anak-anak gitu. Tapi dia memiliki akses kayak apa ya kayak kayak kardinalnya lah kayak yang mengatur game suatu game gitu, gitu. Jadi dia bisa ngapa-ngapain lah mau nyari informasi dan sebagainya kayak gitu. Di season sebelumnya Yui itu pasti muncul gitu. Di sini nggak tahu bakalan ikut terjun ke sini emang apa dia masih mengumpulkan orang-orang ke sini gitu. Anjir. Ini di dunia nyatanya. Ini kayak kasihan sih mereka lagi siapa yang juga ngurusi game mbak biar agak ada ini. Banyak adegan epiknya di sini. Ini kamu.
Oh, ini apa, Cok? Yang telah hilang untuk beberapa saat memperlihatkan reaksi. Ya, Suna, Sinon. Penarisan sekalipun. Jangan pola. Kamu tak sih. Mereka akan. Datang untuk mengalihkan dia. Tekan insiden. Ini kayak ternyata sudah ditemukan cara untuk membangkitkan Kirito. Dan terjadi pun hebat di mana. Saya sudah akan. Itu apa? Belum lakunya demo.
Mungkin oh, cuma sudah. Oh, ini ya yang robot yang bakalan dipakai ke Alice nanti. Pasti sama. Bisa mana? Ini siapa ya? Soalnya Asuna menyadari kalau di Rats ya, yaitu tadi yang di bagian kontrol tadi itu ada penyusup juga kayak gitu, di dari staffnya itu ada penyusup juga kayak gitu, tapi nggak tahu yang mana ya, kita tahu tonton saja nanti, mungkin saja itu pertarungan ini. Brocoli lupa namanya cok. Aduh, gue banyak diem di sini kayaknya. Tapi sudahlah ya. Karena ini reaksi pertama gue. Anjir. Asir, naganya nolong, cok. Aduh, kasihan tapi. Efeknya mantap. Waduh, anjir. Itu ceweknya tadi. Gelo, cok.
The best. Dear. Branding sumpah. Intinya si Brokul ini sudah menganggap Alis itu kayak anaknya sendiri gitu. Dia meninggal pada saat dalam keadaan ini. Tuh, Bercauli, Bercauli. Susah banget namanya. Astagfirullah. Anjir, naganya yang tadi nolong. Ini nih, musuh pertama. Administrator. Sebenarnya ini dia jahat gak jahat sebenarnya, cuma ya gitulah tindakannya aja yang kurang pantas. Ikatan majikan sama hewan peliharaannya. Nah ini ya begitulah. Aja. Udah gitu. Anjir udah gitu aja. Aduh, episode 2 lantai 2. Oh, masih hidup yuk. Eh, gue lupa ini masih hidup enggak ya? Setahu gue meninggal. Oh, bukan deh yang waktu itu deh. Sama wajahnya. Itu masih hidup. Ajir. Oh iya ya masih sama wajahnya. Oh, masih hidup berarti ini. Istrinya wajahnya. Episode yang terlalu anjir branding. Ah, kenapa cuma segini doang? Oh, masih ada lanjutannya. Tentu. Hai, nggak usah nyanyiin lagi.
Ya, dorongan. Kurang panjang animenya. Oke lah. Ya, ya udah, segitu aja video dari gua. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Ya, ini reaction atau konten dari gua, versi gua kayak gini lah. Sekali lagi, kalau kalian ingin nonton animenya, kalian bisa langsung download link yang ada di deskripsi di sana, tempat gua download anime-anime di sana. Kasih. Dan kalau kalian juga ingin mau nonton video sebelumnya, reaksi gua gimana untuk video anime episode sebelumnya, maksudnya ya, sebelumnya gimana, kalian langsung aja bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke, okay? Udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast.